Alhamdulillah bagian sing anu nopo vaksin segala macam makin menyusul. Nah kemudian hasil pertemuan si Wingi bulan yang hotel Semar untuk ketua rombongan dan kepala regu itu bahwasannya harus ada proses melakukan PCR. Kapan waktu nih kange unik ibu-ibu sampai takon dari kita dimana kloter tidak ibu bapak dimana kloter dua-dua nih di Terebon tanggal 15 Juni tetapi kang Fauji sering ibu Roto mungkin beda kloter nih kloter 27 mungkin nyusul informasi tapi terlepas berpisah sih penting laki rabi Woto berangkat sehat balik main karena karena mereka kedungin niku di kampung Raudhoh Arang Raudhoh di Arang kampung di Mekah tapi matinah ke Raudhoh pun di Jero Masjid Nabawi artinya satu lingkungan mungkin kegiatan kau koji upamanya umroh dan sebagainya buat kenapa melihat niku lah tinggal mungkin mancing kancing di hotel anu pengen minumnya ragam ke Rebatul Kaduran insya Allah dan sarang. Jadi itu satu hal sih pertama. Secara garis besar, prosesi administrasi walaupun begitu sangat cepat, alhamdulillah. Berarti bagi kloter 22, mungkin PCR minimal 3 hari sebelum berangkat. Kalau kita berangkat tanggal 15, berarti tanggal 12 hari Minggu melaksanakan PCR, membawa fotokopi KTP. Itu dilakukan di rumah sakit derajat prawira rumah sakit umum Kabupaten Serang hanya melengkapi sedang ada tanggal lolos keselamatan dari tidak minggu rasanya undang ya ngapain ribatnya nah itu boleh nanti di hari Seninnya saja boleh jadi nanti di hari Minggunya mungkin ada acara mah boleh menyusul di hari Seninnya atau di Minggu sorenya. Nah ini satu. Kemudian yang kedua, niku pelaksanaan PCR mungkin kang Fauji ada informasi tanggal berapa? Karena mohon maaf ya, pada saat mau tertawarkan, si muncul akali kang Fauji rapi itu lu muncul wahai. Barbosi pengdil tinggali komputer sampun kang Fauji muncul, jarum betul amana muncul. Ada sebagian jemaah si telepon gue beri nangis. Kata cina teroto mak keluar jauh kurang mak untuk rumah mungkin nak kahwin tersayang corak kurang itu waduh belum bisa jawab itu sayang orang saya urusan nanti dia pulang pengen bersekap itu fakta cuma karena memang kondisi ini kegiatan dimaklum lagi sabar. Nah kemudian selanjutnya itu PCR yang selanjutnya sedangkan sebagian sampun menerima tas nah atas ini ya sampun sedangkan ya. Berarti sekiranya tinggal Kang Fauji menjadi sub cukup di depan atas nama jamaah kagolak kirabi itu terserap dan cukup takkan dan terakan apa mobil dewek kemudian dewek yang dia ya, buat apa-apa. Nah kemudian ning jero tas gede niki wenten sing arani iki kabeh wenten sing putih sing keranjang lalu diisi sekabeh mungkin pemeriksaan ketika yang berangkat mungkin diperiksa ini biasanya 3 sampai 4 hari sebelum berangkat bisa pun dicukuti. Jadi barang-barang simpoten mampu saya disusun di panjang-panjang akan kayak seperti underwear ini underwear ya hati besi nanti direkam kita itu yang segitiga bermuda nanti pun disiap-siapakan barang kelambi segala macam hal yang diajukan tiga negeri minimal fotokopi ya. Kalau yang tentang tulisan itu adalah sesuatu sehingga seperti BPJS, kemudian kartu keluarga, kemudian KTP, kemudian buku nikah. Ini pun tak tulisnya asli nih, tapi fotokopi nih salah sebukan hilang. Kartu nikah sedaten yang KTP segala macam fotokopi nih salah. Benar menjaga hilang, bahaya. Buku nikah hilang itu buku tugas mana? Cabut. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, mungkin cara tulisnya pun lama buat terbangkit nulisnya. Aku nape pusing-pusing. Ini bagi petugas di kali topik yang sambil ngejokot, sambil diperiksa di sini,
sambil kemudian juga dituliskan di sini, baru diangkut keliling insya Allah. Jadi kumpulakan keliling. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sangat kula muliakan, terkait dengan hasil sampun diwa, ampura, karena kesepakatan kabias kabupaten ya administrasi dibingat nambah pitung atau sekat ewu, begini hasil daripada rapat malik, niku nanti akan diberikan ID card. ID card niku seperti kartu anggota itu digantung ke begini. Di samping buku kartu kesehatan, kemudian juga digantungkan nanti ID card. Nah ID card ini ternyata butuh biaya, maka 50.000 dimintakan itu bulan hampur seluas luasnya. Nah itu prosesi keberangkatan. Nah kemudian mungkin ditulislah mobil sing antar sampun kaprau kelor mak. Sing berangkat wong kali sing antre kadang-kadang 20 ubin. Bapak wong laes wis mesen dikane. Wong laes wis mesen kang dia arep pitung bus 6 bus ku dari luar biasa. Nah iki iki ditempel keberangkatannya hari Rabu tanggal 15 Juni jam 7 esok sampun di alun-alun pendopo kanggo kloter 22. Mungkin kan Bapak itu ada informasi selanjutnya ya. Nah kemudian gula-gula puniki maupun ribu sedangkan disiapkan semuanya dipersiapkan menggunakan batik nasional sing saking bank masing-masing sampun pada dijahit derek sampulah mau tahu dicurah aku juga anak harus digawa kontakan segala macam disampul. Dan itu, nah itu digunakan pakaian itu, kemudian menggunakan bawahannya putih. Silakan dipakai seragam. Karena kebanyakan atasnya hijau, bawah putih, kerudung bergo putih. Bapak-bapak peci ireng katuran, simpulkan kesan yang gue sarung katuran. Kita bersarung gak konsipel katuran. Bawahannya apa? Sepatu bapak ya manek apa katuran. Tetapi sepatu itu digunakan untuk berangkat dan untuk pulang. Hanya itu dari kita sudah cepit. Perbanyak sudah cepit minimal, karena prosesi kita ini adalah akan berangkat hajinya diantaranya di awal gelombang. Termasuk yang poji kesan di gelombang pertama, walaupun kita beda kloter. Bagaimana tata cara berangkatnya adalah yang pertama, nanti diatur karena pakai ihram itu kan benten rong pasang bapak-bapak. Yang satu pasang atas bawah dari bank masing-masing, yang keduanya atas bawah saking yayasan saking pula. Nah itu nanti dipisahkan. Yang semuanya itu enggak dipisahkan masuk NKB. Ini tas besar karena nanti kegunaannya kalau untuk gelombang satu itu di Madinah dulu. Baru kemudian kota Mekah berarti menggunakan pakai ihramnya itu dimulai ketika jamaah saking Madinah air menuju ke Mekah maka baru menggunakan pakai ihram artinya dipunyai singkat kiri ke enteng tidak boleh ada tambahan tas lain tidak boleh hanya tiga ini dari penerbangan ini ada tas gamblok sini paspor, living cost saking mungkin buku obat-obatan dan sebagian di sini. Kunci-kunci gembok bukan kau pretensi gembok aturan. Hanya ini nyawa kita. Di sana itu digunakan kayak bocah paud. Orang kiai orang ustaz juga lumah gak ada cacingan dia begitu. Kayak bocah sekolah yang tibel. Nah di sini isinya paspor, isinya selembar kertas. Kalau paspor asli nanti diserahkan di pondok gede. Sedangkan alhamdulillah sampun beres. Administrasi secara surat-surat sampun beres KB. Alhamdulillah lancar, nanti dibagikannya adalah ketika di pondok gede. Kita masuk Serang, pondok gede, di atas pondok, di atas bus itu dibagikan surat SPMA. Ini pun di buku catatan, betul surat SPMA, surat pernyataan masuk asrama. Nah itu dibagikan ketika zaman Serang di bus, air menuju ke pondok gede. Di pondok gede kita istirahat, jam 12:30 siang masuk pondok gede. Jam 7 kita kumpul di alun-alun. Baru kemudian ada prosesi pelepasan upacara ketua regu mohon maaf jangan sampai telat itu biasanya dipanggil di awal ini para ketuntun yang sudah masukkan ketua regu ya jadi kenapa-napa belum menyusun tapi keluarnya bismillah lawan izin Allah
Wes ketua regune contoh rombongan kita ini rombongan 05. Besi bus 05, tetapi nanti ketika prakteknya tergantung ketika situasi di Kabupaten Serang. Karena kita ini digabung dengan Kota Serang. Terus bukan di Kabupaten Serang pirang bus tenune, bukan di Kota Pinten, tapi mungkin ditunjukkan. Ini yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sangat kula muliakan, ketika kita nanti masuk semua di bawah, ini sudah masuk duluan. 2 hari, 3 hari sebelum berangkat, lamun rebok, berarti ini minggu sampun mandi depan. Artinya, hari Sabtu sudah ditukuti di petugas kula. Dor-dor tiap kerja diperiksani, bukan salah bakti ya. Titip ya, jeruannya sing anyar kabe, jadi aja sing bekas ya. Lamun jeruannya sing bekas, kok aromanya sedek dong. Sing anyar kabe. Ini kebanyakan kaos dalam, kemudian underwear perempuan. Ini butuh segera dekat, plus mohon maaf ibu-ibu, kaos kaki minimal setengah lusin lah. Dipakai jodoh, itu harus jadi ibu-ibu, untuk ibu-ibu. Jadi kenapa? Di sana tuh putaran kak, toa, ibu sekali pakai biasanya bolong. Makanya bisa ganti lagi, kalau habis bisa nambah tak beli, insya Allah, ada. Di hotel-hotel di bawah ada, kaos kaki dan sebagainya. Nah kemudian selanjutnya adalah ketika itu di pondok gede dibagikan living cost masing-masing. Nanti dipanggil walaupun laki-laki itu masing-masing. Apalagi yang sendiri, ini akan masing-masing pegang. Begitu masuk di pondok gede, dipanggil satu-satu, ingat bekal haji itu 3 macam. Sabar, sabar, sabar. Itu ketika di pondok gede hampir 2 jam antri. Dan perlu diketahui, di pondok gede itu nanti akan menginap semalam. Cuma suami istri akan berpisah gedung. Usi sebagai duangki, perempuan nanti di blok Aropa, Muzdalifah, Mina, laki-laki mungkin di blok lain. Nanti masing-masing di nyamping tas tentengan. Ini namanya tas tentengan, ini koper besar, tas tentengan, ini tas gablok bahasa Serangi. Yang dibawa oleh kita masing-masing tas ini dengan tas ini. Jadi diperiksa, titip mohon maaf jangan mengisi magic cup. Walaupun nanti di sana kita akan diberikan makan tahun ini untuk Kabupaten Serang, Provinsi Banten 3 kali makan. Tahun kemarin 2018-19 itu cuma 2 kali makan. Satu ba'da sholat duhur, yang kedua ba'da sholat maghrib. Belanda sholat isya. Sekarang ditambah sarapannya dikasih. Paginya makan, siangnya makan, kemudian yang ketiga malamnya makan, makan ba'da isya. Ngambilnya di mana nasinya? Ada di tempatnya hotel masing-masing. Cuma jamaah duduk manis di kamar, nanti yang ambil saya dengan ketua regu. Jadi wahai ketua regu, wah, kamu aduh terus ngekek dikit baik. Dan ketua regunya kamu hebat, rasanya wakilnya kita baik gimana? Ya, bebaslah kita bareng-bareng lah. Kita bersama-sama, ingat, kita berangkat haji, kita bersaudara. Jangan sampai kemudian ini yang jadi fitnah, gampang urusan pangan. Paling gampang fitnah. Padahal kadang-kadang yang baginya begini, rabine ngejokot, gona lakine. Lakine ngejokot, gona rabine. Akhirnya dobel, sehingga kebagian. Hanya simpurin itu. Setiap hari itu, mohon maaf ibu, nasi box 1. Berarti kalau sehari 3 kali nasi box plus 2 buahan. Biasanya buah-buahan ini berganti-ganti tiap hari. Contoh di Madinah, hari anu sekarang buah pir, besok apel, besoknya jeruk. Awas prinsip ya, ingat nasihat, ingat peringatan bulan. Kebagian alhamdulillah, boten kebagian berarti nasib. Pernah anu wong sing nukari gulai wis terbagi sekul, masing-masing buah-buahan satu-satu. Ini kamarnya ada 4 orang, nasi tak tumpuk 4. Buah-buahan yang 4 buah sini cukup ngegelundung. Ternyata ada yang gak kebagian. Terus beres dimancing, keturun di kamar, beres sekolah, beres jemaah. Serahat kulit, beres dimancing, ngetroki lawang. Berikut, salam. Benar senang koma, jid antakon, mungkin. Ongkos haji di sirah kalau kita padora. Di dalam bulan pada mamang semono kita semono. Dari uang-uang kebagian akal kita orang.
Padahal seizin. Ya wis jare kula tegecos bener be gulake kuna mamam, ora perlu dikes kabol. Bisa mendasar dadi beda kaket ora be gama. Aduh ora beres itu. Ya wis mah tak toko kaset setengah kilo yang pon ora perlu dikes ketemu. Lah karep mamam apa gari pokon. Wis pokone sira mung ora adil den pemimpine, wong sing sugi-sugi doa. Ora duwe bener iki kerja ben Allah karim apa siji. Iku awas ketengi ngetakno. Jadi masalah. Apa maning mbening alopan iku akeh wong gratisan. Wong sedekah iku buah-buahan bukan satu los bak kontainer. Ada orang yang kadang-kadang lumayan kuwi budak-budak napik. Budak-budak dikumpulake timbangan ora sampai gegawan ning hotel. Jadi jangan sampai terjadi. Artinya kalau ingetakan sekarang, yuk apapun yang terjadi di kota Mekah, ingat itulah dosa kita jadi jawabin Allah. Selesai lah mempengkotong artinya. Maksa pun aku lembang, gua menderek tapi lah dibunuh lah. Tunggu saya dapat sering rapi. Orang pun gak sih orang itu. Terang puluh balik dari sini jemuk orang pun gak. Protek kali kejam. Bo, ibu. Ya. Itu kan nasi kotak, itu kan isinya macam-macam. Sayur, nasi, kadang-kadang juga ikan. Mohon maaf, ada jamaah yang dalamnya gak ada ikannya. Yang namanya catering ribuan orang, brus orang-orangnya ditutup mungkin. Tapi ada jamaah, iku siyos rombongan gula, laka iwaknya. Gua melihat mana iwaknya, jadi pas sekul karo sayur doang. Awas. Dede, ada sampai jadi pin. Nah, karena ketika dia enggak ada ikannya, baturnya ngeledek. Iki, dan dalam ngeriung, gak dapat cerawakan baik. Dan orang kebahagiaan, bisa marah, Pak. Fitnah. Pokoknya saya ingatkan di menjelang Maret berangkat. Di kota Mekah itu fitnah 1000 kali lipat. Awas, ya. 1000 kali lipat setan itu pitung lapis. Maka ibu jangan kalah, gak usah sabar, 1000. 1000 sabar, wis apraki mekeren, menang. Rabi mekonon, menang. Batur mekonon, menang. Insya Allah, selamat. Gua nganu baju ngeledek, pantes baju ngeledek. Ada jemaah gua nih kelambi ireng-ireng seragam di luar kepiluan kak. Baturnya ngeledek, man. Wih, dia serba hebat kan dia kelambi ke orang Arab ya. Tapi saya aja dipesek. Ribut. Ini saya ingatkan begini karena menjelang dekat berangkat. Kuatkan mulai sekarang. Satu. Nah, beres di Madinah, ibu bapak. Kan ibu bapak masing-masing dapat 2 keliping. Keliping kos puter. Jangan sampai timbul fitnah. Karena kita di sana nanti insya Allah, kita akan pilih hajinya Haji Tamatto. Maka Tamatto ini secara hukum, setiap jamaah haji yang memilih jenis hajinya tamatu, maka dia yang pertama harus bayar utang 1 ekor kambing. Harganya pinter, kurang lebih adalah 300 sampai 350 real. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan di sana seperti Ziarah Madinah di luar program pemerintah. Kemudian Ziarah Jeddah di luar program pemerintah. Kemudian juga ada Ziarah Mekah. Nanti insya Allah mudah-mudahan tidak ada udzur halangan. Karena kita adalah tamattu, maka kita pilih bayar dam. Insya Allah kita potong langsung di tempat pemotongan hewan. Nama pasarnya Pasar Alagah Gadim. Soalnya nanti harus nyemilu-milah. Di pasar itu kita potong di absen. Nah ini bukan untuk saya, tapi untuk kelengkapan haji bapak ibu. Biaya dari mana? Maka ketika ini kos didapatkan, kurang lebih 1.500 real.
masing-masing per orang. Maka nanti kesepakatan dari masing-masing kabupaten karena kita campur dengan kota dan kabupaten itu kesepakatan kemarin by kontrak niki tahun ini dibilih itu dipotong ya itu ya untuk biaya bapak ibu kembalinya seperti untuk prosesi umroh termasuk umroh mudah-mudahan kita lakukan nanti umrohnya kemudian tidak ada udur halangan kita lakukan umroh 7 kali insya Allah minimal mudah-mudahan. Nah ini kan butuh-butuh biaya. Maka nanti kesepakatan biar jangan fitnah. Wih jadi cukup main gitu, bibi prem itu benar di Obama. Padahal untuk kebutuhan bapak, ibu. Nah dipotongnya kesepakatan kemarin 1000 real per satu jamaah. Nah ini diambilnya kapan awas hati-hati ya. Banyak ketika di sana banyak oknum maaf. Bagi sudah di sama saya aja jawabnya sekian. Nah itu bapak ibu jawab tinggal saya sudah kolektif dengan pembimbing selesai. Jadi jangan sampai nanti kemudian ke orang lain itu berarti bertenasuk atau ada siapa dia nih di punya weten kebersamaan di punya bareng-bareng kegiatan ini. Ini perlu pula isunya unik di punya nanti kaget berarti cukup panik. Karena biaya bapak ibu perongkosan di sana. Dengan kemudian beli kambingnya satu orang satu ya kok kan jelas walaupun tentu pas kondus manik dia ngegawas di Indonesia itu kan kurang hari bisa menyam-cam itu sebagai contoh. Nah baru kemudian bapak ibu di Madinah apa saja kita lakukan kita turun ini dari Sekarang dari Serang contoh perjalanannya menuju ke Pondok Gede ini Pondok Gede nginep semalam hati-hati ibu karena orang yang belum biasa pegang real kaget. Biasanya ke rupiah, ya, ke real, kayak ke duitan. Ini begini apa, Jek? Pernah kejadian. Karena begitu saya jadi jamaah haji, mohon maaf. Ini di dalam kertas ini numpuk macam-macam. Jadi caranya menggunakannya begini. Ini tolong ditulis isinya nama dan sebagainya. Jadi khusus lah buat pribadi, biar jangan ketukar dengan orang lain. Karena semua hampir sama. Nah, setelah itu, ditulis isinya numpuk buku kesehatan kemudian juga obat-obatan masing-masing ibu-ibu yang biasa konsumsi obat boleh mari kita minum aja boleh tiap liter kaluran silakan simpan di sini numpuk. Nah ketika ini penuh begitu masuk ke Pondok Gede ngantri duduk satu maju tanda tangan kasih living cost ini adalah paspor contoh. Dikasih paspor, dikasih amplop. Mohon maaf, nanti ketua ibu agak beda, ada tambahan. Ketua ibu bayar, ya, tambah 400 real. Oh, bapak kalau rombongan, ya, tambah 400 real. Ada iri. Jadi ketua ibu ini, kamu ibad, kamu wahyudin, islam, mbak manik raja, kalau buatan pengen guna kakak haji, bapak, bapak. Durang. Nanti diserahkan amplop, ini paspor. Maka di sini ada tulisan, ada nomor kursi. Ini nomor kursi pesawat, kosongkan saja, jangan diisi. Sebab ketahuannya nanti nomor kursi pesawat itu ketika sambil bagi paspor di pondok gede, nanti ada di sini naik nomornya, bisa ditempas stiker, nanti dipindah ke sini. Dari sini nomor paspor pindah beriki nomor kursi. Ada yang warna biru, ada yang warna merah. Itu sebetulnya sama, cuma cara masuknya berbeda ke pesawat. Agar diatur saja, merah kanan, biru kiri. Padahal suami istri, 957, 956 contoh nomornya. Dia istrinya warna biru, suaminya warna merah. Ujungnya duduknya berendengan. Nah dibagikan itu, begitu ditumpuk begini. Jamaah, ibu-ibu yang gak biasa pegang duit luar, biasa pegang rupiahnya hati-hati. Dimasukkanlah kertas, paspor dan uang, living cost 1.500 real. Nah kemudian, dia besoknya nginep di Pondok Gede Ragem. Ada praktek, ada makan, tidur, persiapan. Maka nanti di tas tenteng ini pegang masing-masing. Kalau tas koper ini gak akan pegang dan jadi Pondok Gede, tapi langsung ke pesawat. Cuma titip isinya awas, jangan benda-benda yang dilarang. Kayak seperti korek,
Kuting, silet, kemudian juga gas, enggak boleh. Lima ngaji kalau mau daya terasi. Digoreng, bungkus yang benar, yang rapi. Pagi cek dulu barangkali enggak usah sambal ABC kaje. Sing anu Indomaret kah? Sambal napa, Bu? Sambal si setan. Iya, maksudnya sak setan. Boleh masukkan ke tempat pemerintah, tetapi jangan sampai kemudian membuat bau. Kemudian juga hal-hal yang lain nggak boleh. Nah, besoknya kita menggunakan pakaian nasional, masih semuanya ada. Tolong itu yang di barcode tadi, sertifikat daripada vaksin yang ditujukan ke Kingdom of Saudi Arabia. Kita akan berkunjung ke sana, bagusnya dicetak, dilaminating. Yang aman simpan di sini. Tekan Riki. Ya, dikasih nama, kemudian simpan di sini biar nanti ketika di pondok gede ditanyakan sudah ada. Ini prosesnya mau terbang. Nah, dari pondok gede ngumpul baru kemudian besoknya ditentukan. Agak kaget kalau bisa bus dengan teman. Karena itu prosesi pemberangkatan dari pondok gede asrama menuju ke bandara biasanya beda-beda bus. Ada khawatir. Yang penting di Mekah Madinah kita satu bus bareng. Cuma proses doang masih Indonesia di. Baru masuk nanti kita ngantri lagi. Di mana? Karena namanya emak-emak. Paspornya ada, tiketnya ada. Ada tiketnya pesawat, nomor kursi pesawat, ditempel jojong stiker. Di sini ada amplop living cost kan dinekakkan kabeh ning petugas. Lu periksa masuk bandara nekakkan kabeh. Ya saya enggak nguduh ya. Mungkin Rija suwo emang. Yang dibalikkan cuma paspornya doang. Si amplop ika begitu sampai pesawat ditakoni pula pun duitnya pun dibongkar hilang. Dokon sing rapi. Ih, tenan ten di kulam tak nekakan ning wong mau. Han mundur mani nyepres mabu. Ini banyak yang terjadi, mohon maaf ibu ya. Nanti pasti saya cerewet deh. Karena aja sampai begitu sampai kantor dia duit. Kalau untuk makan belanja sisa 500 saya cukup wong makan dijamin. Kan jam bawa tambahan bekal boleh. 10 juta per orang boleh. Atau yang lebih enak lah kartu Visa internasional. Tinggal gesek doang keluar real. Gak mesti derbek. Ya kalau digesek-gesek paling lecet doang. Tuh satu. Berapa jam di pesawat? 9 jam setengah. Kalau umpama nanti suami istri berjauhan, contoh nomornya nomor urut, satu terurut nomor itu, ini laki-laki, laki-laki, kendewekan, termasuk kamar sampun terperkirakan kalau 4 orang nanti ini dengan ini ya rombongan-rombongan anu ya orang gawa laki terkumpulakan khusus pengumbang kayak rumah gak bercanda dikumpulkan nanti. Nah contoh nomornya kan berbaris pak baris ki ngesok mengketen padahal dia branding yang suami istri contoh 267 268 nomor kursi ini. Karena 267 pun di ujung, tentu suaminya kan belah sana 268. Wis tenang dikit, yang penting dodok kabeh kebagian, mungkin ayo terbang, sampun rapi, baru kita tuker-tukeran. Si dewek, nyali merike, iki merike, terunyelah, laki-laki pengen rendengan, di Indonesia melawas, orangnya rendengan di sini butuh, wah ya ini Mekah merendengan, dodok. Ya gua kan si paling jengkel kan dodo karo wong sece. Mentirno. Sabar dikit si penting semua kebagian kursi sudah duduk rapi baru kita oper. Bagaimana yang kujangan anu kaku medi, medi maaf lah geser dikit sedenikan laki nekon merene. Oh bagaimana gula dewekan, oke lah kok gula sederiki kakak kalau tete belakin nela rendengan. Seperti itulah, jangan sampai timbul kepanikan. Pasrah, sabar, sabar. Ditenjak 9 jam setengah. Masuk kamar mandi, awas. Beda dengan kamar mandi kita di rumah. Kamar mandi pesawat itu lipat telu. Ane merek
namun hijau kosong. Kalau merah ada mereknya, gambar cat merah anu woke. Entilah kadang-kadang ada jamaah yang sejam bermetu-metu. Cici orang bisa, tapi dong ngedekem. Barang mentu klemen, di selekun DJ ya, JWS ini, wong belum biasa di pinggir sawah. Barang mentu ini dong mentu-mentu. Wajar. Karena jamaah haji Indonesia itu campur aduk. Ada yang gak tahu apa-apa, makanya kalau aku gak tahu tanya. Ya, di pesawat itu, lalu ngisi koyo ada gegelak cibu. Adanya isu basah. Jadi pepere selektis isu awas. Cuma disetok, aja ditempelakan baik. Tentu segulung raga. Ya, 9 jam setelah paspor masih dicinta. Turunlah kita di King Abdul Aziz Bandara Internasional Jeddah. Namanya King Abdul Aziz. Turun bareng-bareng ada fast track. Wong Arab iku gerada grubu. Modeke mau rombongan sapor perlu. Nomor plate sing penting mundur pesawat langsung kon mancing bos. Ayo berangkat. Ayo haji naik. Modeke minimal kita bareng dapat aja sah. Maka nanti karena ini merupakan penerbangan khusus jemaah haji, ini jalannya langsung tanpa pemeriksaan biasanya. Maka minimal nonggoni batur timbunnya sarang kami kepada pengen tuh cuma minggir lebih dikit nunggu jangan sampai konek uang lima uang enam bus dikit tinggi merombongan kian sabar kebagian KPK masih menggunakan pakaian nasional biasa naik bus masing-masing kita menuju kota Madinah. Singkida Madinah itu kurang lebih 6 jam menggunakan bus karena kita rencananya jalan tidak gak langsung Madinah kecuali gelombang 2. Nah berangkat nih mobil akhir doa ya Allah ya Rabb syukur amat kita bisa manik di Mekah nih Madinah alhamdulillah istirahat di tengah jalan kasih makan jam-jam dikasih kuren dikasih sebagai ungkapan selamat datang dari kerajaan Arab Saudi. Terus pokoknya belum haji meraja cilik bilang raja cilik, ratu cilik dimuliakan. Berangkat sampai Madinah. Di Madinah turun masing-masing bawa tas ini sama ini. Maka nanti yang dibagi kamar itu bisa dimikirin koper dikit-dikit. Ngkoy itu kalau mobil sejen diangkut nanti turun di depan kamar masing-masing. Kalaupun tidak kita cari bareng-bareng. Turun di hotel, halaman, kita masuk. Nanti saya yang tanda tangan bagi kamar. Tergantung di kesepakatan, laki-laki kita. Halo. Lah, gak adil ya masing-masing dia. Waton-waton lah, nah. Karena aturan undang-undangnya demikian. Tidak boleh campur. Di saya atur, oh lantai sekian, Pak Anu. Lalu singkat doang, Pak Mani, Kang, di perlu merapinya di kamar ini pun masih kita atur. Kita bisa atur lah. Kita kondisikan. Nanti untuk kondisi di lokir, di oper, bisa. Jangan khawatir. Beres ke bagian kamar, makan, istirahat. Baru Madinah masih menggunakan pakaian batik, nasi. Istirahat sebentar, mandi, siap. Kalau datangnya malam berarti kita mulai ke Masjid Nabawi bareng-bareng. Subuhnya jam 4, mohon maaf nanti punten. Pasti saya tegak lagi pertama, kamar petuar bu. Aja mereka kembali. Ya maaf, mohon maaf ya kalau saya hilang ingatkan juga. Biasanya gue menikmati dina mempunten, jam 4, tengah 4, tegak lagi. Woi, arbaik. Ngomongnya kayaknya. Aja mereka kembali, ayo, tangi. Nah, jauh-jauh buat juga itu. Itu sudah kepada banyak tuh. Kita berangkat nanti mohon maaf ibu lihat kubah hijau itu Masjid Madinah. Itu Masjid Madinah Nabawi. Ibu menjelang kubah hijau air mata pun terasa. Ya Allah ya Rabbi ingin Masjid Kanjeng Nabi. Nanti saya arahkan ibu-ibu apa saja di Madinah.
Satu, sholat arba'in berjamaah 40 waktu di Masjid Nabawi. Nah, baik mumpung nerika kita diberi waktu 9 hari oleh pemerintah. Makan dijamin pagi, siang, malam. Ya, setukang tim sekul untuk mengkali senang terseret, awas kemedi. Nanti sekul. Semua. Ini kamu masuk dine. Cuma dikit, ngakam. Pengennya sekul cuman. Dia contoh bapak. Nah, di sana apa? Kita sering ke masjid. Baru kemudian nanti ada ziarah keliling Madinah. Itu nanti pakai bus putar ke Sayyidina Hamzah, Jabal Uhud, kemudian juga di Masjid Kuba, Kiblaten. Penting nanti saya pakai bendera biru Al-Munawar Bani Amir. Agar ibu bapak atasnya juga saya kasih nanti tambahan pitanya warna biru. Ada namanya. Dapatnya kita jatah nomor 5, bus 05, itu warna hijau, tapi saya kolaborasikan dengan pita warna biru agar satu rombongan. Beres itu di sana baru. Bagi kamar beres, rahat, masuk masjid, arba'in pulang balik, ngaji, tuku korma sing bagus itu dia Allah karim bengkel kerongki. Kok saya pikir belanja tuh? Lepas terjualan begini, oh iya wes. Nah itu akan saya ajak nanti muter. Di situ di masjid-masjid Madinah sekitarnya ada Masjid Ali, saya masjid kemudian juga ditambah juga masjid apa? Sayyidina Umar, Utsman, terus juga yang lainnya, Masjid Jum'ah, akan saya keliling bawa muter Baqi, Jarrah, kemudian juga Masjid Ijabah, muter jalan insya Allah disesuaikan waktunya jalan kaki muter menjelang asar. Biasanya itu kami lakukan. Habis sholat asar, Masjid Nabawi, yuk kita jalan muter yuk, berangkat. Maka nanti grupnya masuk. Beres, Madinah muter. Sholat Raudhah, saya tunjukkan nanti pintu 25 ibu-ibu, ibu masuknya dari sini. Kalau bagi yang sudah biasa, sudah pernah, ajak yang lain. Atau yang muda-muda, nyangkik sini tua-tua. Yang laki-laki, nanti baru saya ini Raudhah. Raudhah itu antara kubur Kanjeng Nabi dengan mimbar itu Raudhah. Karpetnya beda, yang lain merah, itu warna hijau. Sholat di situ dua rakaat, dua singakeh. Ijabah, insya Allah, apapun yang dipengeni, Allah ijabah. Insyaallah pengen dunia boleh, pengen harta boleh, pengen kehidupan senang bahagia boleh, selamat dunia akhirat boleh. Apa sih mencari di dunia dia mati? Ujungnya, gimana? Pelang-pelang pengangkat itu ujungnya mali yang rahat. Nanti itu kita berdoa berapa hari? 9 hari. Kita berangkat ke masjid bareng, pulang bareng, awas pakai handphone, saling percaya suami istri. Kita tunggu di toilet, saya menggunakan sistem militer. Karena sistem militer itu menggunakan situasi, ciri khusus. Contoh nih, gang di tembelek deh, awas ya. Bapak Ibu, hotel ini kan jadi foto, nomor apa, arahnya apa, sebelum saya berangkat ke masjid. Nanti kita lihat toilet ini nih ya, kumpul pulang kalau nyasar, toilet ini cari. Semua toilet sama, tapi nomornya beda-beda. Masjid dengan toilet jaraknya 400 meter. Berapa nak terbuyung lagi berapa mana? Tak takut ketinggalan nomor penting. Karena makan itu mohon maaf biasanya buka makan habis dohor sudah beli-beliikan. Tapi janjian jangan khawatir dulu tungguin ya di tiang anu. Oke. Lalu lagi rapi WA. Tunggu di toilet tempat yang laki menunggu di ngarep belakang. Tapi ini tempat belakang nomornya terpapar kapan. Nggak kok sengaja kan marah-marah ya boleh-boleh nggak pulang lagi kan sih ngedeng lagi pulang buatan bu mana premen jangan jadi kita lihat papa kan nomor 4 pun uang memang kalian gede pintunya banyak lantai dasar ke bawah sampai 10 lantai bawahnya tempat parkir masih punya bawah itu. Lah muncul sengaja nunggu kan kesel balikin kesel balik tekan rumah makan di ruang makan pada muni ya ceng gitu dong kalau kalian dapat jaret kueta orang bilang bola kan padahal beda ujung dari ujung kamar dilakukan belalu itu pasti terjadi kuncinya sabar berapa hari 9 beres 9 hari pengumuman.
Besok kloter 22 berangkat menuju ke Makkah. Maka malamnya saya mohon maaf, saya adakan pengajian di sana setiap pada sholat Isya malam Jumat biasanya dan malam Selasa. Malam Jumat kita ngaji, ngukir ukuran manasik haji dan sebagainya. Jangan sampai yang mau baca Yasin malam Jumat keluarin dari itu terbalik nangis. Iya, bayi-bayi kan. Yasin baca tempat selama. Nengkana turu. Yasin itu adem kan. Jangan sampai ke situ. Jadi makanya saya targetkan nanti di Madinah pun kita pengajian. Seperti itu inilah. Atau kumpul di masjid, atau di pintu mana, di halaman, atau di area hotelnya ada ruangan kita duduk itu bareng-bareng. Atau cuma satu bus 40 orang, tambah nanti 42 orang. Kita ngaji bareng-bareng, baru nanti diumumkan hari Sanu, besok hari Senin kita menuju ke Makkah. Berarti sudah menggunakan pakaian. Kalau mulai di hotel Medina, bu, mandinya di situ. Entah siapakan, kumpulakan, kumpulkan putih, siapakan. Baru mandi di hotel itu mandinya. Nah, baik itu lubuslah, bilbom roti, sunatan, bilahi. Bahasa Arab itu bahasa Jawa, pagi lah. Niat isun, agus, ikhram, umroh, ternoh, Allah. Beres. Mandi dalam kamar mandi, kasih pakai sabun boleh? Boleh, karena belum ya. Pasti pakai minyak wangi, jadi teman maklum jadi alergi. Ya kecut mesti orang sih pokoknya mah, nanti batik pasti. Gunakan parfum Rexona atau apa silakan. Baru kemudian sholat sunnahnya di hotel kalau tidak mungkin, dan kalau memungkinkan nanti kita di Bir Ali. Karena Madinah menuju Mekah pasti melewati Bir. Sudah menggunakan pakaian ihram, atas itu menaik mobil, masing-masing nyaking niki, nyaking masing-masing. Jalan, ribuan di bus, sampai di Bir Ali, turun, ingat nomor bus, kalau bendera merah, putih, sama kloternya, ada asal nomor. Pernah kejadian 2 jam berada di jamaah hitam, mas ya. Mak awas ya, berlari itu tonggoni ya, jadi ngebus sedikit, kalau pulang gede. Takarannya lah, kuat itu nanti ganjang. Di mobil di absen gak ada, pulang paling terwensen. Waduh, premen ini. Sedang aku masuk peka bagi hotel, kalau hilang dulu, na'udzubillah ini. Muntang mantik lagi dodok, benak-benak nih, bersuok. Nomor bener, nomor pada 8, tapi dari Pakistan. Ya ampun, berbagai negara, Pak. Maka ingat, ibu tahu bendera Indonesia? Merah? Putih, nomor 05 atau 0 berapa? Kloter sebatan ikuenten setiap bus aja asal lima, asal bolu. Orang mandi minum kan isi meras, ada yang membangir. Dari kedua bisa membangir. Oke. Nah di situ sholat sunat 2 rokaan apa semudlah, apa dua, kalau pas waktu empat. Kemudian sholat sunat mudlah, kalian dulu mandi sholat sunat ihram, nanti dipimpin saya antar. Oke, belakang belah ini, wajah belah ini, daerahnya berbeda. Kan itu kemudian ini kayak yang menentu ya. Bulannya dari bendera, bingung menentu. Ini bapak menentu pun di Bature, malam bayi tanggoni. Nanti saya Bature yang meninggal tanggoni. Butuh kebersamaan. Beres, dipimpin niat, sampun sholat ya pak, sampun. Ibu sampun, sampun. Ini jemput Pak Haji belum lagi, amen. Wisor pakut niat baik, milu tapi hati-hati ya. Jadi men, gus suci bersih, atau milu toa, ini mekai nonggoli bersih, gus beres, baru lapor Pak Haji, pulang disampun bersih. Tapi dia ngomongnya aja akeh wong, lagi dodok kalau Suryani, Pak Haji dia sampun bersih. Kan Suryani curiga, apa permohonan? Kan bisa fitnah itu. Paham ya? Pada tua lelah. Nah beres, baru nanti kita berangkat dari masjid Bir Ali menuju Makkah.
sama jaraknya 500 km 6 jam atau 7 jam. Di tengah jalan berhenti, neng rabek, ada restoran, pengen makan-makan, tapi sudah menggunakan pakaian di. Sebelum naik bus di Madinah, saya pimpin niat umroh karena kita tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrota. Wa'amram tubiha. Lillahi ta'ala. Berarti kita ini niat ikhlas dan pengen itu. Ada kalau bosan. Terus wih. Jorangan gue. Terus kemudian ibu bapak si pulang muliakan berangkat naik bus talbiyah turun jalan. Itu semua kirikan bebatuan, pasir, jalannya lebar, tapi cepat. Ibu mobil 130. Mungkin kamu ibad lalu pengen cepat, lalu kan super ada lagu-lagu nih, lalu dupai pak. Lebih kencang 140. Nah, tapi kebanyakan sekarang supir Indonesia. Dulu masuk ke Pakistan, India, Yaman, Mesir. Jalan, talbiyah berjalan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wa ni'mata laka wal mulk, laka wal mulk, la syarika lak, la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda, innal hamda. Wa ni'mata, wa ni'mata. Laka wal mulk, laka wal mulk, la syarika lak, la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda, innal hamda. Wa ni'mata, wa ni'mata. Laka wal mulk, laka wal mulk. La syarika lak, la syarika lak. Allahumma, Allahumma. Salli wa sallim, salli wa sallim. Ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali, wa ala ali. Sayyidina Muhammad, sayyidina Muhammad. Allahumma, Allahumma. Inna nas'aluka, inna nas'aluka. Ridhaka wal jannah, ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika, wa na'udzubika. Min sakhatika wan nar, min sakhatika wan nar. Rabbana atina, Rabbana atina. Fid dunya hasanah, fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah, wa fil akhirati. Wakina azabanna, wakina azabanna. Sepanjang jalan 6 jam kita capek istirahat tidur. Insya Allah di bus juga akan saya rendengkan iki laki iki rabi. Tapi tolong sudah niat ihram yang beralika. Menjelang naik bus berarti harus menjaga yang pakai celana sudah lepas, semuanya sudah diperiksa. Insya Allah akan saya periksa satu persatu. Terjirik, lucu, berat terus lana. Pernah masih rampok. Ya, lanang, waduh semua. Beres, sampai biasa berendengan. Awas, lagi pakai di ihram, lagi ihram. Lagi rapi, duduk rendeng, namanya capek. 6 jam, 500 km sih, Serang, Semarang. Cuma jalannya enak, lurus, jalannya kenceng tanpa ada lampu merah dan sebagainya, jadi lancar. Ikutin jalan turun bleker, pulang risa, singar berdodong, muter. Iku anaknya jemaah, kusing tangannya merambat. Ini rabi nih.
Gua lagi di mulut, heh, lagi sok. Tadi tekel-tekel, apa jawabin? Maaf deh Pak, pulang punya kebiasaan. Mulut apa kita tekelan, udah bisa tuduh. Kira kita mau kita ke konon. Jadi, hati di jalan turun di Oka masih menggunakan pakaian. Kalau kita namanya di Kampung Rodo, hotelnya nomor 301. Sampai dengan 306 Kampung Rowo di Mekah turun sama bagi kamar biarkan kau perlu tapi masih menggunakan pakaian ihram hati-hati bagi kamar kau panu lantai anu nih kamarnya kunci nih awas kuncinya pakai kartu itu kunci sorong kadang-kadang ketinggalan terus lupa pakai apa kunci nih ketinggalan nih sor apa orang bisa ngomong nih oh, ini terbaik ke terbu pasti tergoda atur anggota kulau hilang juga kuncinya itu terus semua kamu kebaik, wis kalau aku ngomong gitu aku marah gitu itu sering terjadi masih menggunakan pakaian beres-beres bagi kamar udah tuh kompor sedikit istirahat buat jam-jam tapi dari kompor wah, ini berikin kuat Bapak Haji, kompor uang kok wis kita ngedoro. Ya jauh kita belakang laki ini orang pendek agak dulu. Waktu dia laki ini pemenang dia nulungi. Iya Pak nih. Anak laki ini nulungi cemburu rapi. Waduh. Ini uang mau apa? Rapi mau penyoret dewek. Itu pasti. Pasti terjadi. Koper jadi masalah. Biarkan nanti numpuk dibagikan lantai sekian. Kita beres-beres istirahat gawe, tapi ingat masih menggunakan pakaian ihram, aja mancing, kumbah tangan, lur kelingan go sabun, wedhus siji. Hai darah. Iku jadi Mang Edi ne warne kabut kali. Aja waran kece kenawan ya. Lah di warna enggak do wisu. Warna wisu. Aku jujur kagol dimancing kamar beberes dulu berangkat nih masjid belum nih kita belum masuk ke Masjidil Haram belum masih di hotel beristirahat 2 jam sampai 3 jam lelah kan berjalan jauh beres pun ansur kelingan bil parfum ces tumah wedus tapi diturin diketakin emang ya aja diomong mana bagi ngomong parfumnya ces wedus itu sangkanya gua bisa jadi wedus 1 kaping 350 rel kurang lebih 1.200.000 gara-gara minyak wangi gara-gara sabun salah umpamanya masih hotel gua lah satri belum dari salah di wawka gua pengen ini jokut mau kebiasaan padahal pakai nih iroh gua pas beri gua baik apa nih gua pakai nih rambut pecel gua ini cuma hati cimit lah gak cimit, pedus pedus sih gue makanya penting saling mengingatkan penting paham? Beres 2 jam 3 jam baru kita berangkat atas teng-teng ditinggal, koper ditinggal, makan sudah baru kita kunci titipan ke resepsionis titip nomor sekian baru kita bareng berangkat menuju masjid tapi naik bus benten bus gratis di pemerintah muter bus lawan upayakan bareng baru naik racun kalaupun berpisah mohon maaf tunggu di masjid kita nanti di sip akhir namanya terminalnya menjelang Maulid Nabi turun di situ penyetariah masih menggunakan pakaian kalau ada tasnya yang dari BSF itu tas duri itu bisa dibawa untuk sendal ada di bagian itu dibawa boleh masuk ke koper nanti digunakannya di sana untuk sendal besudu aku teteh kan punya buatan buatan biasa wakil mah siap kumpul di sini itu kumpul, yuk berangkat siap masuk kecil wajib apa? Kita nih terpeluk ada, itu sebutu di kota-kota kita tunggu ingat, sabar
apa? Gantulkan ke barcode vaksin yang difotokopi di sini di bawah. Karena sekarang sistemnya masuk mesin pakai itu. Kayak stasiun kereta. Satu KB di dodol. Yang belum boleh ting bocah-bocah kecil. Sing sampun mau pinter. Cuma sing dari dodol aplikasi di dunia. Internasional. Nah, di apa kaki lagi nanti ya di bawah saya. Iku berangkat masjid lakukan toa berlawan toa tujuh kali putaran. Saya di depan deh ibu si sepupu nih guling gula randa sebelum gaulah ini gula lah. Karena laki-laki sebelah guline. Saya tak kita melalui saya haji doang. Saya haji kado hukum pokok itu. Tuh kabeh alhamdulillah. Nah makanya ke ibunya udara kura punya baiknya udara kura cekelan dia agak kiu betul si sepo itu nak pernah penikul cekelan baik nabi bulan sehat kabeh sehat di meja buat biasanya belum nih makan sehat pak orang pusing orang mikir apa apa. Nah beres begitu kita coba peraturan dua rakaat jalan masjid. Allah kari dia kapa kunetes bagi mata pak. Orang kerasa teren adem di hati pusing-pusing hilang. Pusat dunia hilang pak. Puter tawa tujuh balikan. Salam dua rakaat sa'i tujuh balikan. Kita gunting cukur rambut cepret-cepret wis umroh sapisan. Balik nih hotel manik bareng-bareng di sini kan. Jangan berpisah, kita rukun dengan ribuan ratusan ribu orang. Pecekel-cekel, pegandeng-gandeng, pecawel-cawel. Aja duwe ati masa bodoh. Kutunya nengen kalau ikut kumpulannya. Ada sih dicemangi, weker sebelahnya. Nengakan gue. Cuman. Lagi menasihkan gue ucap kapal di situ. Ini hilang, bodoh sih. Nanti bareng naik mobil balik hotel turun kira kakek tidak bisa pakai baju bias biasa mani kencimani pakai baju biasa harus lama di hotel ngantri sabar satu kamar 4-6 orang WC kios biasa nih ngantri gantian Pak Haji lalu jauh rapi aleh tempat kono tinggal hubungi saya. Kang, apa? Nah, wis cukur toh, sae cukur beres, wis halal tege bremen iki. Saya itu iki sebelah rumah berombok iki, ono kene setung iki. Tambah dene lagi rasa mati lor tau iku. Wong dhewe iki apa wis kudu bae. Padahal gagal iki biasa, wong segala kok kapan simak akhir abi di Madinah. Gak ada pada kaya mati di sebu orang kafir. Lalu di Mekah 100 ribu orang kafir. Ah, aku tak ada alih darah sambil. Apa boleh? Boleh. Salah sih ngajur aku ngomong je. Eh, rumah itu rekonan laki-laki jengsa. Boleh. Cuma ada waktunya, jangan sedang ihram. Bagaimana caranya? Koleh kepala rombongan. Kunci saya serahkan jemaah terkiri di masjid. Hei, berangkat asar ke masjid. Berangkat bocor rumput tinggal. Telepon Pak Haji, orang sehat. Balik isa, weh beres. Bulan asar maghrib isa di masjid. Balik ca, sampai pagi, wis. Sampai hotel sekarang telus lancar berindu. Ya kita nggak bicara tabu, itu ibadah. Tapi salah paham. Cuma ada ngemeng-ngemeng ini sing orang ngegawat. Awas nan. Barang nawa, barang mancing. Maaf Pak Haji ya.
Ya hukum-hukum, tapi secara hukum boleh. Beres, gue beres. Maka berarti kita sudah satu kali Yuk besok kita umrah maning yuk. Pakai ihram siap, mandi di hotel, hadus di hotel. Nanti sholatnya di masjid, contoh Jakrona. Naik bus jalan, niat jana. Lalu umrah tak, warah kuliah. Bilai talas si Jakrona. Berangkat di Maroh, tawaf 7 kali. Sa'i 7 balikan, cukur. Rombalen, umrah. Pak Haji, apa maning? Di umrah balik, siap. Dina anu, ngomong deh, tanin. Tapi dia Pak Haji pengen hadiah guna bapak. Guna ibu si mislah, hadiah-hadiah lah ulama. Boleh diajarkan. Ya, isun umroh, hadiah guna bapak pulang anu bin anu. Saya ajarkan, insya Allah. Namanya badal Nanti besoknya berangkat lagi. Sampai 7 kali insya Allah, mudah-mudahan waktunya cukup. Ada jarak keliling kota Makkah, ke Jabal Nur, ke Jabal Sur, Jabal Rahmah, Arafah, Muzdalifah, Mina, Maulid Nabi, kuburan Syekh Nabi Tenara, yang maklah kita putari insya Allah. Mudah-mudahan King Hajar Aswad terbuka untuk umum, kita cium aja. Mudah-mudahan tergantung situasi. Situasi bangkit Pak Haji, insya Allah. Jadi kawal caranya makanya. Kalau laki nih, oh laki nih laki jepajur melu. Harus juga, asalkan situasinya memungkinkan. Besoknya jarak beres nunggu tanggal 8 tarwiyah. Nunggu tanggal 8 tarwiyah. Persiapan kita harus belajar, belajar lah kebatin. Jemaah dia mundur si masjid royok balikin ke bok plastik. Apa konek? No jasa janda. Kena ponakan je walu. Kadang-kadang kisin beri nyumput-nyumput. Beri mikir-mikir je beri. Apa konek teh? Takut dong. Nasa apa pertubuhan besar? Silakan asal jangan mengganggu ibad. Dan ukuran beratnya jangan lebih 32 kg. Beres berangkatlah nanti disimpan tas ini di hotel, dibawa tas ini menuju Arafah, mandi di hotel, sholat di hotel, baru naik bus kita mulai haji. Nawaitul hajjah wa aqamtu bihi lillahi. Berangkat menuju Arafah, naik bus baca talbiyah, turun di sana Arafah, di Arafah baru kita duduk malam 9, hari 9 wukuf bersama, doa bersama, zikir bersama, makan di situ, minum di situ, sholat berjamaah di situ, baru malam 10 malam takbir, nikah lebaran dan bulan berangkat di Arafah menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah menuju Mina langsung jam 2 malam jam 10 sampai pegel kekelan lemes belok gatel dekit ya berangkat Mina istirahat saat subuh tidak lebaran yang kirim lebaran pada grup-grup salat Idul Adha jamaah haji rata-rata tidak melakukan itu langsung tempat lempar tenda ke tempat lempar jalan kaki 5 kilo jalan mobil mewah nih rumah korban baru tinggal demo terolas nih mau panggung duit terpayu kabel pelaku kita nih ngeledek sih mobil ini banget pegel ya laku terus lempar snorkel 7 kali akoba beres cukur rambut wis jadi haji balik ke tenda maning boleh menggunakan pakaian biasa jadi mau pakaian yang rame 8, 9, 10 3 hari 3 malam menjaga tanduran yang aroma awas hukum di aroma tendanya dalamnya pohon ceprek digodong sini ceprek ada mata di semut Bapak Haji tetap ceprek mata di tetap saya korea lalu nyakong di akhir lalu cipuak gata keplok dia mati itu malah dendam kecuali mata ini paling rendah manuk perpanti harap apa gila di manuk istilahnya beres domimina nginep malam 11 11 besok bis lempar main tapi sudah menggunakan pakaian biasa turun di hotel dulu masih di arah-arah di Mina
lebar udah usah aku pas 11 nginep maning jalan kan 5 kilo balik 5 kilo gue 20 kilo ibu nginep malam gua gel besoknya lebar lagi jalan maning udah usah aku pak 5 kilo 30 kilo kok kerasa nih gua orang beres gua nampar awal pagi preken sikil balik gua tuh durung atus orang enak atus balik piu. Maka pulang dari Minang menuju Mekah tanggal 12 diperbolehkan arane nafar au. Ya sebagian di nginep maning pula kagon 13 nginep maning besok pula usaha koba pulang ke Mekah berarti nafar san. Balik di Mekah mancing hotel istirahat sejam 2 jam ganjak hadus beres nikmat diri haram tawaf lagi soal sa'i lagi tapi nunggu pakaian ya. Iku arne tawaf haji, tawaf ibadah, beres cukur jadi haji, jadi haji. Biasanya kalau beres sa'i, didoakan bareng-bareng bahwa kita sudah jadi haji. Beres nunggu balik, kita pulangnya cepat tanggal 29 Juli bis balik. Berarti di awal Muharram. Kita pulangnya benar-benar di atas diatur yang ambil nanti petugas kami gak boleh ngambil masing-masing tapi keluarganya yang ambil kesini ke dalam di tiga di depan di alun-alun pakai sing hilang ambil beres balik di rumah tinggal berangkat jadi haji khusus isi ini kok bisa ingat payah ini arom pakar barang pelaku ini ya Allah pegel. Kok cak diaji masih kalau suruh sayang jago. Halo, bisa dikiaji masih orang salah pak. Bisa dikiaji masih orang wau pak. Dan dikiaji masih tukar pak. Dibuat ini bisa dikiaji sumpah nih laki ini berubah. Karena haji. Ya lakin anak kok nomadi. Ibu kok saya jen balik jen nyakin kasar. Kopi kok setan. Lelaki ne, jerapnya jauh. Kok ini juri lelaki. Padahal lu jadi roba. Bisa di haji menongkrong ini musola. Kumpulnya karo ustaz. Kumpulnya karo kiai. Nganakakan keagamaan ubah sekabe kenal boleh bergaul boleh ikut jangan iya kan? Iya jadi kia haji mau bawa keluar mau berebut di kapal ya boleh masuk gua gak tujuh tes kumpah dong siapa nah untuk gila ini awas gue ya ingat gue paham jangan ditakonakan. Ada yang ditanyakan? Boleh. Haji. Oke.